Makanya saya ulang lagi ya. Makanya kalau nunggu janji wek pengiran, saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Kalau Islam-Islam Indonesia itu waduh, nggak ngomong rafikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh padhane ikhram. Lah misale iso ngono lah terus ra roh syarat rukune tawaf terus kabeh apa? Apa kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener bapak ngomong apa wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat sae piye, nak sae iku ora roh rukun syaratnya tawaf mek sae men diomongin ini persahabatan internasional. Kemudian apa kenalan, akhirnya berkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita. Walah, Mekah waktu umbiram, waktu putih, sak dunia itu pepek kok, terus kenangan kaji kok ngono ku pilih, dul. Ini kadang ya kiai mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa, terus tawaf itu apa, syarat sahnya itu piye. Terus bakas kesunatan, kesuwen, sunat itu orang mesti kesampaian apa, yang pokok-pokok sih. Sekarang mulai Islam itu mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan yang pokok. Itu seandainya. Kalau bolak-balik suami tiang pada haji, kalau dengar no haji, kalau mabur ini tak takut. Wah, buatan bumbu. Nah, sakit. Gak jenang nanti sinau haji dereng. Sinau rian. Kalian kiai berikut ini ada santri saya tongkol ini. Sampai jadi. Kue dengar no dek negaji mabur, kau ya uang apa numpak sepeda motor rapati so. Kalau dengar no selamat. Mungkin gak kalau dengar no uang numpak sepeda motor rapati so, kau bakal selamat. Jadi selamat itu sausai so numpak sepeda motor lagi dengar no. Selamat itu numpak rapati so, kau dengar no. Selamat itu kalau kau ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati so, rabu tu gede so orang berangkat tak dengar no selamat. Yo kalau uang rukun syarat kaji rai so kau dengar no kaji map. Mabrur itu kalau ada uang orang pati bisa sholat, ya iya dengar lagi okay, sholat kalau ditampi. Oh iya cuma mesti ini adalah tes lagi, roh caranya wudhu dereng, roh caranya itu mana dereng. Tapi sebetulnya tak dengar lagi ditompo. Ya kaya sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah coba nih orang saiki itu rasa ngomong fikih. Senaudzubillah, orang saiki parah. Sak tokoh-tokoh, sekolah nusuris. Lalu bolak-balik aja nih di acara-acara konsorsium bobo, sing engkek-engkek seminar bobo. Hikmah sholat terus, kalau hikmah itu orang penting sah, kalau fakih. Sesuai hikmah itu senam yoga, ngono nih, aduh mati nih, ngomong ruko peregangan takbir bobo, no ambil nafas sesuai sholat bobo senam apa? Yoga, kado utak lagi. Ya bener pangeran gawe gerakan sholat kalau hikmah, tapi tidak ke hikmah anu bobo senam apa? Apa sok takbir kene mbok apa diniati ngambil apa? Pernapasan. Engko ruko diniati apa? Pergangan. Lah engko terus ada orang sing cangkem melek, wah tanpa salat pun saya bisa ngatur semua itu. Sakjane mau dadi yoga tok malah repot. Mane kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Apa ra setuju piye-piye pangeran nggih gerakan ana hikmah ya? Setuju engko salat koyo senam apa? Yo kan tak kok iki engko ora balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jangan diminta ada acara apa, senam yoga. Iku ora cangkem elek, mbok ngeling nang wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae, takbir. Kok hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir wis ngrasakno nek Allah paling gedhe ki dirmo kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya Mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ana ditakoni ya. Tapi nak kiai aku kan rangarah terus. Gunane solat apa? Ben kita kawulane pangeran. Barengan ada iso. Rangarah salah, loh. Gunane solat apa? Ben sujud tim pangeran sini kawulah. Kau mau luhur ben sungkem. Karena kamu nak kemai solat terus kira. Kau harus solat terus pelarat. Segera solat. Suka ya semalam iso jawab sampai terus. Mana aku lara tahu promosi duka gampang nulis. Kau nanti kontrol duka. Kau jarang kalah suka. Besi rata tahu duka. Pokoknya difikir mawan difikir. Ya jadi kalau balik ini balik. Semua kritiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nenggone dunyo, gimana nih dunyo, sing jadi tempat nurutin apa
nafsu. Tapi nak dunia sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masyru'atul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhirah.